Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mendesak semua negara untuk berhenti mengekspor senjata ke Israel. Desakan ini muncul sebagai bentuk protes atas kekejaman Israel di Gaza. Dilansir Al Arabiya, Mohammed bin Salman berbicara dalam pertemuan virtual BRICS pada Selasa 21 November. Pertemuan itu diikuti oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Salah satu poin yang dibahas yakni terkait eskalasi konflik Israel-Hamas. Dalam sambutannya, Mohammed bin Salman menegaskan kembali penolakan Arab Saudi atas serangan Israel di Gaza. Saudi juga menentang pengusiran paksa warga Palestina dari wilayah tersebut. Mohammed bin Salman menyerukan diakhirinya konflik dengan mengedepankan solusi dua negara. Sebagai informasi, militer Israel menerima bantuan senjata dari berbagai negara untuk melawan Hamas. Di antaranya Amerika Serikat dan Australia selaku pengekspor senjata paling besar. Namun beberapa kali armada yang mengangkut senjata ke Israel diblokir oleh massa pro-Palestina. Seperti yang terjadi di pelabuhan Oakland, California pada awal November 2023. Massa mengepung kapal Amerika yang diduga hendak mengangkut senjata ke Israel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.